Sebanyak 508 Kapolres dan Kapolresta se-Indonesia berkumpul di Maporesta Balikpapan dan bertolak ke Ibu Kota Nusantara guna mengikuti pengarahan Presiden atau Rapat Kasatwil di Istana Negara. Kegiatan ini merupakan salah satu agenda Presiden Joko Widodo selama berkantor di Ibu Kota Nusantara, di mana Presiden Joko Widodo memberikan langsung arahan ke Kapolres dan Kapolresta. Jadi, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian, untuk nanti pada saat pengarahan, tolong diperhatikan benar-benar. Ada titik krusial. Kita dari sini berangkat ke sana bersama-sama, akan tetapi sampai di sana nanti, ada jam tertentu yang kita diberi spell untuk bisa masuk ke tempat. Selain itu, Kapolda dan Pangdam se-Indonesia juga akan terlibat dalam pengarahan. Seperti diketahui, pertanggal 11 September, Presiden Joko Widodo tiba di Ibu Kota Nusantara dan akan berkantor di IKN. Iskandar Amir, Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.